Salam semua. Pada hari Ahad lepas memenuhi slot Selayar OK telah ditayangkan sebuah telefilm yang bertajuk Cinta Cheese Leleh. Cinta Cheesecake Leleh. So jom kita tonton trailernya dulu. Penuhi kasih sayang dan rasa cinta Februari ini. Saya nak tambah awak. Dengan seleksi telemovie-telemovie menarik di layar OK. Cinta Cheesecake Leleh 5 Februari 2.30 minit petang. Kita dua. Paduan kejunya lemak bukan bagai dibuat dengan penuh rasa kasih sayang. Sedap, sedap, sedap. Kenapa kau mengaku kat Zara kau buat cheesecake tu? Awak tahu tak saya dah mula nak buka hati saya untuk awak. Kenapa mesti awak nak tipu saya? Awak tahu tak, sejak cheesecake ni hadir dalam hidup saya, saya rasa bahagia sangat. Teruskan menyemai cinta bersama kami. Semestinya hanya di saluran OK. Itu dia trailer Cinta Cheesecake Leleh. Kalau kita tengok dekat trailer tu, menampilkan pelakon seperti Afifah Nasir, Mustaqim Bahadun, Hafiz Adam, Anis Al-Idrus, Syafiq Sahdi, itu antara para pelakonnya. Okey, telefilm ni mengisahkan tentang Zara, seorang peminat kek cheese yang telah jatuh hati dengan kek keju yang dijual di kedai Hakimi, sehingga setiap hari dia datang ke kedai itu untuk membeli kek tersebut. Zara juga semakin rapat dengan Hakimi apabila mengetahui Hakimi pembuat kek tersebut. Di pejabat Zara, dia selalu dimarahi. Dia memarahi Zarif yang selalu membuat kesilapan membuat kerjanya. Tak lama kemudian, hubungan mereka semakin rapat dan Zara terkejut apabila mengetahui Zarif pandai membuat kek. Zara memberitahu Zarif yang kek keju yang dijual di kedai Hakimi adalah yang tersedap pernah dia rasai. Okey, itulah sebuah telefilm romantik komedi yang tayang pada bulan Februari. Rasanya nak ambil mood apa Valentine lah kot. Okey, kita teruskan dengan telefilm yang lain pula. Okey, jumpa lagi. Sekian.